Mau kemana, Bu? Eskalator. Indonesia apa? Malaysia. Oh, Malaysia. Kemana? Eskalator, anak atas. Ke atas, lantai berapa? Lantai sa'i, mau sa'i? Tak. Sudah sa'i. Sudah sa'i? Ya. Cuma mau sholat? Iya. Oh, ayo ke sana. Thank you. Udah, dari sini bisa? Dari sini. Nih, ke sini, sini. Lurus terus, terus lurus. Naik eskalator. Nih. Tutup tadi. Ditutup? Tadi tutup. Oh, ya udah lewat sini, Sa'i. Sini boleh? Iya. Malaysia mana? Malaysia Kuala Lumpur. Aku Indonesia. Iya. Insyaallah Jawa Barat. Di mana? Ini Indonesia, Jawa Barat. Jawa. Iya. Sudah sa'i, baru selesai sa'i? Ya. Oh. No, bukan sa'i, tawaf sunat saja. Oh. Enggak sama kawan? Enggak. Awak enggak sama kawan? Enggak, sendirian. Senang kan? Alhamdulillah. Iya. Awak di sini dah berapa hari? Aku tinggal di sini. Tinggal di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbilalamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selamat sore sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga selalu dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Semoga kita semua selalu dipanjangkan umur kita fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah. Disehatkan badan kita, dilimpahkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, dan dikabulkan hajat-hajat kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah di kesempatan sore ini pukul 5:30 ya sahabatku. Dan Umi sekarang berada di area paling bawah ini, barusan masuk dari pintu Babu Salam ya, dan bertemu dengan makcik dari Malaysia mau menuju ke lantai 1. Kita sekarang mau mengantarnya. Padat ya makcik ya? Ya. Padat sekarang? Padat. Itu di Toavan juga padat banget. Insya Allah. Masya Allah, sahabat Umi Muhammad, untuk hari ini, Masya Allah, suasana di Masjidil Haram sudah sangat padat sekali ya, Masya Allah. Jadi sudah banyak banget jemaah umroh yang pada datang. Belum ada 1 bulan ya, jemaah haji pergi, tetapi suasananya Masya Allah sudah memenuhi. Sini, iya. Ya sama-sama, insya Allah. Dari sini bisa bebas ya makci ya. Bebas kemanapun ya, di atas. Ayo. Assalamualaikum. 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 Oke sahabat Umi Muhammad, karena barusan Umi sambil ngantar makci untuk menuju ke lantai 1 ya, katanya mau sholat di lantai 1. Karena Umi sekarang berada di paling bawah dan sekarang Umi mau tanya toilet. Toilet? Iya. Yeah. Toilet harus keluar dari pintu Gate King Abdul Aziz. Oh iya. Kalau mau tadi. Iya.
Oh ya udah bareng sama ibunya. Enggak bisa wudu di sini ya. Kalau cuma wudu bisa pakai zam-zam. Oh iya. Wudu aja ya. Iya. Kalau cuma wudu bisa pakai zam-zam. Mana zam-zam? Di mana? Ada kayaknya di situ tuh zam-zam. Iya, pakai zam-zam aja kalau cuma wudu. Iya, diusap-usap seperti itu. Yuk, Bu. Wudu bae ya. Pakai zam-zam dulu. Maaf sahabat Umi Muhammad, barusan Umi habis ngasih tahu jalan untuk menuju ke lantai 1 ya untuk Makci. Jadi barusan sudah pergi, Makcinya sudah lewat sini. Dan sekarang Umi mau kasih penjelasan untuk area yang paling bawah ini sering banget terjadi ya. Sering banget Umi bertemu dengan jemaah Indonesia ataupun Malaysia ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sekarang Umi balik lagi ke tempat yang barusan ya sahabatku. Nah, ini sahabatku, kayaknya Umi sudah pernah menjelaskan ya di area sini itu. Ini area sini ini nih kelihatan ya. Kalau ke situ ke Ka'bah, Ka'bahnya terlihat dari sini ya. Ini dari sini bisa terlihat Ka'bahnya ya sahabat Umi Muhammad. Dan ini agak turun sedikit jalannya. Jadi ke sini itu menuju ke Gate Babu Salam ya sahabat Umi Muhammad. Dan lihat di sini ada batu-batu yang masih tersisa, yaitu di Bukit Safa ya sahabatku di sini. Lalu ini yang sering terjadi di sini ya sahabat Umi Muhammad. Sering banget terjadi jemaah yang kebingungan di sini ya. Ketika sudah masuk di sini, beliau nggak tahu arah, yaitu mungkin akan menuju arahnya mungkin keluar ya. Kalau nggak keluar, beliau pastinya kembali ke Safa yang barusan itu ke sini atau lurus ya ke sana ya. Biasanya seperti itu, terjadi seperti itu. Dan yang sering terjadi itu, Umi bertemu di depan pintu Gate Babu Salam ya sahabatku. Lihat di sini karena dipagar, semuanya dipagar. Seperti ini, dipagar ya. Kemungkinan kadang ada yang dibuka untuk menuju ke Ka'bah ya. Kalau masih agak datangnya agak cepat ya. Lebih awal seperti itu. Karena Umi datangnya sudah terakhir, jadi ini pagar tidak ada yang dibukakan. Tuh, dibuka tapi kita nggak bakalan boleh masuk ke sini. Nggak bakalan dibolehkan. Jadi kadang di situ kan dibuka, kita boleh masuk lewat situ terus langsung menuju ke pelataran Ka'bah ya. Tetapi untuk saat ini semuanya ditutup, nggak ada yang terbuka. Jadi sahabatku hati-hati ya, apabila terjadi seperti ini di area sini, sahabat Umi Muhammad harus kembali lagi ke Safa, ke sini, ke Safa. Tentunya ke Safa, lihatlah, pokoknya ada tandanya, ada batu-batu seperti itu. Di situ ada untuk menuju ke wilayah Ajiat ya. Terus apabila sahabat Umi Muhammad keluar dari pintu Gate Babu Salam, sahabat Umi Muhammad harus menuju ke Ajiat ya. Harus melihat jam. Di situ lihat ke atas, pasti terlihat jam. Jadi karena permukiman Indonesia itu, jemaah Indonesia berada di Ajiat ya, kebanyakan di wilayah situ. Jadi apabila ke Gaza itu, kalau lurus itu nggak ada ya sahabatku. Untuk saat ini belum ada. Kebanyakan di wilayah Ajiat. Dan sekarang Umi mau menuju ke barusan, yang tempat barusan, karena Umi sudah kasih tahu ya, barusan Umi juga masuknya dari pintu Gate Babu Salam. Dan sekarang saya masuk kembali ke pelataran Ka'bah. Seperti itu. Nah, Masya Allah, Tabarakallah, di sini ada yang dibukakan ya, untuk menuju ke pelataran Ka'bah. Masya Allah, Tabarakallah. Di sini ada musala untuk wanita, di sebelah sini. Lihat, ini biasanya tempat ini biasanya nggak dibukakan ya.
cuma untuk orang tertentu saja ya. Tetapi saat ini Masya Allah dibukakan. Lihat yang di pagar-pagar seperti ini biasanya untuk tempat yang untuk para jemaah yang tertentu, yang kaya raya atau apalah gitu. Mungkin saat ini tidak ada ya, tetapi untuk jemaah boleh masuk, dibukakan ya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah berada di sini sahabatku. Lihat, alhamdulillah depan Umi, Masya Allah Ka'bah, Masya Allah Tabarakallah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kullil hal, alhamdulillah ya Rabb. Allahumma asrih li sadri wa yassir li amri. Alhamdulillah sahabatku, Umi sekarang sudah berada di sini. Aku pun tidak berhenti-henti untuk selalu mendoakan para pengikut sahabat Umi Muhammad ya. Saya ucapkan terima kasih banyak sahabatku atas support kalian, atas dukungan kalian. Alhamdulillah sekarang Umi sudah mencapai 60 ribu subscriber ya. Berkat kalian, berkat doa kalian, berkat pokoknya support kalian, alhamdulillah sampai detik ini aku sangat bersyukur dan sangat berterima kasih untuk para sahabat semua yang setia sampai saat ini. Masya Allah tabarakallah selalu mengikuti video-video Umi ya. Terima kasih banyak. Semoga sahabatku siapapun dan dimanapun yang menonton video Umi, semoga Allah kabulkan hajat-hajat kalian yang kepengen berkunjung ke dua tanah suci. Semoga Allah segerakan, yang sudah pernah atau yang belum pernah berkunjung ke dua tanah suci, semoga Allah segerakan kembali ya Allah, untuk bisa sampai di kedua tanah suci, untuk bisa melaksanakan ibadah umrah, lebih-lebih ibadah haji ya sahabatku. Untuk saat ini yang sedang nabung, semoga Allah segerakan terpenuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan doa untuk sahabatku semua hari ini yang punya sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya. Hari ini yang sedang kesusahan ekonominya, semoga Allah mudahkan. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak tersangka-sangka. Yang belum punya keturunan, semoga Allah segerakan ya Allah untuk diberi titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang mempunyai masalah, yang mulai putus asa, hari ini semoga Allah berikan jalan keluar dari segala permasalahannya ya Allah. Hari ini yang berdoa pengen berangkat haji, hari ini yang berdoa kepengen umroh, semoga Allah kasih jalannya dengan caranya Allah, Allah berangkatkan. Hari ini yang ada doa seorang anak yang kepengen mengumrohin orang tua, semoga Allah kabulkan, semoga Allah mudahkan rezekinya. Alhamdulillah ya Allah. Semoga sahabatku yang masih mempunyai impian untuk berkunjung ke dua tanah suci, semoga Allah berikan jalan yang terbaik ya Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Amin sahabatku. Terima kasih banyak. Mungkin Umi akhiri videonya sampai di sini. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak terkenan di sini, Umi mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Dari Masjidil Haram, Umi mengundurkan diri. Nas'alallahu lana walakum al-afiyah. Ma'assalamah. Nasyufakum bakhair. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya.